belum, dia belum. Belum. Tapi kan dia suaminya juga masih tugas kan. Calonnya masih. Judulnya yang berakabadia gitu. Oh, siap-siap nikah berarti ya, Kak? Belum, dia belum. Belum. Tapi kan dia suaminya juga masih tugas kan. Calonnya masih juga tugas gitu. Jadi ya dia butuh waktu untuk semuanya sih. Cuma kalau aku ngelihatnya dia biarin suaminya juga kan ada masih pindah tugas dulu kan. Gitu. Jadi dari Ayunya juga belum ada obrolan baju, belum ada. Jadi mereka santai banget. Tapi rona bahagia dari wajahnya Ayu, kebahagiaannya Ayu itu udah tampak terlihat. Seneng lah pacarnya yang sekarang ini banyak mengubah Ayu jadi lebih fresh, lebih dewasa lagi. Padahal jarak ketemunya juga nggak banyak ya, jam ketemu juga nggak banyak. Tapi dia ngasih energi yang bagus banget buat Ayu. Jadi aku sebagai orang yang deket ya bahagia ngelihatnya. Beli kan Ayu kan sebagai adik kamu juga kan, bisa dibilang ibaratnya ada curhat-curhatan apa kayak gitu. Gak ada curhatan. Atau mungkin mengurangi aktivitas di dunia hiburan nanti suatu saat kan sudah menjadi pengabdi negara. Kalau sampai sekarang itu nggak ada ya, nggak ada dia gitu. Maksudnya masih santai aja. Dia nggak ada obrolan kemana-mana. Jadi kayak kalau saya bilang ya biar dia menikmati bahagianya dia dulu dengan caranya dia. Ya, terima kasih.